sini bertemu lagi dengan Miss Lina. Kita akan belajar tentang mengurutkan dan membagikan bilangan. Teman-teman sudah siap belajar hari ini? Yuk, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya berjalan dengan lancar, semua materinya dapat dipahami teman-teman semua dulu. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, kita mulai belajar ya. Yuk teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan ya. Sekarang Miss Syifa mempunyai beberapa pertanyaan. Di sini ada beberapa bilangan. Ada 145, 125, dan 135. Nah, ini diurutkan dari yang terbesar ya teman-teman. Bilangan-bilangan ini diurutkan dari yang terbesar. Dicoba dulu di rumah ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, simbol apa yang tepat untuk membandingkan bilangan 152 dan 122? Ayo, simbol apa yang tepat? Sudah tahu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan dari Miss Lina. Hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lihat ya, dari terbesar hingga terkecil. Miss Lina mempunyai 3 bilangan di sini. Yang pertama ada 125, lalu 128, dan yang terakhir ada 126. Nah, untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil, kita pertama harus lihat dulu angka ratusannya. Kita lihat angka ratusannya dari 125. 1, 1, 1. Karena ketiga bilangan ini ratusannya adalah angka 1, jadi mereka tidak bisa dibandingkan. Ya. Kalau gitu sekarang kita lihat puluhannya. Kita lihat puluhannya. Ada angka 2, angka 2, dan angka 2. Karena ketiganya pun sama puluhannya, sama-sama angkanya adalah 2, jadi kita tidak bisa mengurutkannya. Sekarang kita lihat satuannya. Nah, satuannya dari angka ini adalah ya, 5. Lalu satuan dari 128? Betul, 8. Dan bilangan yang terakhir satuannya adalah 6. Oke, ini 5, 8, 6. Mana yang lebih besar? Ya, 8 yang lebih besar. Jadi kita bisa langsung tulis angka 8-nya ya. Taruh 128. Lalu sekarang tinggal angka 5 dan 6. Mana yang lebih besar? 5 atau 6? Ya, 6 yang lebih besar. Sekarang kita tulis 126 untuk bilangan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada 125. Ini bisa langsung kita tuliskan di bilangan yang selanjutnya. Jadi urutannya dari yang terbesar ke terkecil adalah 128, 126, dan 125. Sampai sini sudah paham? Sekarang kita mulai urutkan dari bilangan yang terkecil ke terbesar. Ingat ya, dari yang terkecil ke terbesar. Oke? Sekarang Miss Lina punya beberapa bilangan di sini. Ada 3 bilangan. Kita baca bersama-sama ya. Ini 196, 156, 176. Nah, dari ketiga bilangan ini kita akan urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang berarti kita harus melihat dulu angka ratusannya. Dari bilangan 196, angka ratusannya adalah angka 1. 156, ratusannya 1. Dan 176,
ratusannya juga angka 1. Jadi belum bisa kita bandingkan ya dari ketiga belahan ini. Sekarang berarti kita harus lihat puluhannya. Angkanya adalah 9. Dan ini angkanya, puluhannya adalah 5. Dan yang ini angka puluhannya adalah 7. Nah, 9, 5, 7. Berarti mana yang lebih kecil? Ya, betul. Yang lebih kecil adalah yang 5. Berarti bisa kita langsung pindahkan ya. 156-nya kita bisa langsung tuliskan di sini. Oke. Yang kedua, ada angka 196 dan 176. Oke, 9 dan 7. Mana yang lebih kecil? Ya, betul sekali. Yang 7. Yuk, kita pindahkan. Dan yang terakhir adalah angka 9. Ini bisa langsung kita pindahkan ya. Nah, inilah urutannya. Dari yang terkecil hingga terbesar. Ada 156, 176, dan 196. Sampai sini sudah paham? Ya, bagus. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan bilangan. Kita akan menggunakan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk dimulai. Hari ini kita akan membandingkan dimulai dari satuan. Miss Lina punya dua bilangan satuan. Ada 7 dan juga 3. Kira-kira simbol apa ya yang cocok, yang pas untuk membandingkan bilangan kedua bilangan ini? Oke, Miss Lina ada simbol ini. Sama dengan, cocok tidak? Bagaimana dengan yang ini? Cocok tidak? Nah, bagaimana dengan bilangan ini? Cocok? Ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan untuk bilangan puluhannya. Miss punya 47 dan 67. Kalau kita mau membandingkan puluhan ini, kita harus lihat dulu ya angka puluhannya. Yang ini angka puluhannya adalah 4. Dan yang ini angka puluhannya adalah 6. 4 kurang dari 6. Jadi simbol apa yang tepat ya? Oke. Apakah menggunakan simbol ini? Simbol ini? Ya, betul. Kita pakai simbol ini ya. 47 kurang dari 67. Kita lanjutkan membandingkan bilangan ratusan. Sekarang Miss punya 127 dan 123. Pertama, kita harus lihat dulu angka ratusannya. Bilangan ini angka ratusannya 1. Bilangan ini angka ratusannya 1. Kita tidak bisa bandingkan ya, 1 dengan 1. Kita tidak bisa bandingkan. Lalu angkanya kita lihat puluhannya. Yang ini puluhannya adalah 2 dan yang ini juga 2. Berarti kita tidak bisa bandingkan lagi. Sekarang kita lihat lagi angka satuannya. Yang ini satuannya adalah 7. Yang ini bilangan ini satuannya adalah 3. 7 lebih dari 3. Jadi kita pakai simbol ini. Betul tidak? Ya, betul. 127 lebih dari 123. Hebat semuanya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa menjawab pertanyaan Miss Syifa? Jawaban pertanyaan yang pertama, mengurutkan bilangan dari yang terbesar, yaitu yang pertama 145, 135, dan 125. Dan untuk jawaban nomor 2, 152 lebih dari 125.
Bagaimana? Mudah bukan teman-teman? Kita harus teliti ya dalam membandingkan bilangan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya semua teman-teman. Semoga materinya bisa dipahami oleh teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.